Jepretnya saat malam bersama Intan sama gila. Rambutnya sih boleh sama, tapi kok ada yang beda. Spesialis kalau lagi hujan macet kayak gini nih, Ge. Hadir. Yeah. Cuma spesialis klarifikasi kalau banyak yang protes-protes. Nah, nanti jadi kalau kemarin Jumat banyak yang protes. Banyak kan banget yang protes. Sampai nyerang produser, terus juga sampai nanya-nanya CEO. Iya. Ini bisa nanya langsung sama bosnya produser di sini ya, pastinya Bugie. Tapi pastinya kalau selamat puasa dulu. Itu karena hari ini terakhir sebelum kita menjalankan puasa, jadi jalanan tuh macet banget. Google Map, Waze, semuanya merah pekat kayak jersey di belakang saya. Widih, yang baru Arsenal menang juga menang. Oh iya, Arsenal juga menang lawan Sheffield ya. Jadi ceritanya hari ini kan mau selamat puasa juga. Kenapa tiba-tiba gue di black nih, gambarnya akan main nih. Gue bukan Nessa Novika yang pasti mewakili Nessa dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat puasa buat kalian yang puasa. Oh, iya. Udah pada terawih kan nontonnya ya. Abis ini boleh dong marah-marah dikit klarifikasi. Betul. Kayak banyak yang bilang kenapa bahas El Clasico cuma 5 menit. Nah itu yang Jumat ya. CK ini dimulai dari kesalahan yang menerjemahkan Randall. Namanya Abra Rizky yang di sana tuh, gila tuh. Kan main buat taruh kan. Pertama ditulis tuh di terakhir. Kan. Nanti jadinya gimana Ji? Kita El Clasico kita taruh di awal ya. Kita pasti bahas di awal sekarang untuk menebus lah ibaratnya para fansnya Barca dan juga Real Madrid yang merasa dizolimi karena lebih merasa apa ya? Lebih ngerasa diprioritaskan harusnya dibandingkan laga MU lawan Tottenham. Ini kita kasih di sini lebih banyak porsinya ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Nanti kita bahas tuh semua yang mulai katanya wasit curang. Nah. Katanya harusnya Barca yang menang. Kita tuh kasih. Makanya. Nanti besok aja tinggal gue dimarahin sama Bung Binder. Iya, iya. Bahas kemenangan Barca ya. Tapi gue juga kemarin ngakak sih sampai ada yang menitin pertanyaan yang Om Nico tuh lucu banget yang soal El Clasico, yang soal Messi. Itu pada ketawa semua ya, Bella. Itu yang namanya bumbu-bumbu dalam show. Pastinya kalian boleh kritik, boleh kasih saran. Boleh, pastinya boleh. Karena kita aja yang di YouTube aja ini pasti kalian kritik, apalagi Valen yang nasional. Apalagi gitu. Ambil ada hashtag-hashtag dan iya. Apalah itu. Karena kepentingan penonton. Entar. Ini aja gua hadir di sini, pasti nanti timeline-nya bawa. Ngapain aja tenang. Nanti Nessa ada kok. Nessa lagi nyiapin yang lucu-lucu dan manis-manis buat kalian semua. Betul, karena kepentingan penonton kadang enggak sejalan sama kepentingan manajemen, enggak kepentingan sama klien. Tuh. Jadi kalian jangan melulu hanya melihat dari sudut pandang kalian gitu. Tapi gak apa-apa, kritik kalian pasti kita tampung untuk betul kebaikan kita ke depannya pastinya. Betul. Tapi kita gak akan ada di sini kalau gak ada GeForce, Mbak. Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia. Jadi gila kalian sih boleh cek Instagramnya GeForce. Gimana nih, gambarnya gak ada GeForce? Mana jadi GeForce ID bisa ngecek karena miminnya suka bagi-bagi hadiah pastinya. Bisa juga cek semua produk GeForce ada di e-commerce kesayangan kalian, ada di Tokopedia, ada di Bukalapak, ada di Shopee, ada di apalagi Lazada. Semualah, semua-semua ya. Yang pasti lo ada yang pake gak sih? Pake dong. Betul. Mau motornya, apanya. Nah. Banyak deh. Ji, gue sembari ngingetin aja. Yang pasti kalau di Jebret Media ini makin banyak program-program sepanjang puasa ya. Buat nemenin kalian semua puasa, ngemenin berbuka sampai abis terawih. Ada DPI juga dan besok jangan lupa juga ada Dagri ya. Iya ya pastinya, dan hari ini ada spesial banget pastinya. Ada Coach Justin yang pastinya udah rame banget karena gatel. Arsenal yang menang terus juga nggak ke-record mah katanya. Emang gang. Ngulang lagi. Kita ngulang lagi nih sekarang. Bang to the side. Bangsa. Yaudah, kita potongannya pengen Panji Gianya. Masih kita langsung menyambut dua panit hari ini. Ada Coach Justin juga Hanif tetap di DPI. Diem, kan udah di mute. Jadi, lu bayangin tanpa komentator yang berteriak-teriak, terus lu ngambek karena katanya gua itu terlalu lebay dan terlalu berisik, ya udah lu mute aja. Baru-baru ini Raffi Ahmad membeli saham Cilegon United dan mengganti namanya menjadi Rans Cilegon United. Kalau di TV nanti disingkat RCU. Ya kalau di TV kan gitu dia, RCU versus ini. Saya tuh paling heran kalau misalnya lihat orang main bola, pas bola berada di kakinya, tangannya tiba-tiba bengkok. Iya. Gak tahu, padahal kalau sendiri aja gak apa-apa tuh. Pas dapat bola tiba-tiba kayak bengkok gitu. Di syutingnya gawang kuku biarin.
cepat bro, daripada patah boy gak main bola aku. Pura-pura gini aja aku. Oh iya gitu. Bola kenceng banget. Atau biasanya kiper tuh kalau misalnya udah gak siap tangkap nih, bola udah masuk gawang baru jatuh. Ya. Ya itu dia tadi stand up bola raga bersama Rin pastinya ya. Pasti kalian kenal semua ya Rin ya. Gue tanya Rin Dwianti. Apa? Ririn siapa? Dulu yang Ririn ADC apa? Kurang. Ya karena kan harus lagi mencoba nulis materi gua juga. Enggak. Semua gua, lagi pada stres disuruh stand up. Itu cuma panditnya doang. Hostnya emang enggak. Disuruh orang Niko lagi bikin. Pandit juga enggak. Gua enggak ya. Ini doang nih, kocil doang enggak mau. Gua juga kayaknya jadi penonton aja lah. Oke, sesuai janji kita sama Mbak Gia tadi di awal, karena banyak yang protes hari Jumat kenapa gak dibahas El Clasico secara lumayan panjang, karena cuma 5 menit bahkan sampai dimaki-maki dari pandit, dari host, sampai tim produksinya, sampai minta CEO katanya udah gak ngawasin lagi quality controlnya, gak kayak gitu. Kita sekarang akan ngebahas sesuai porsinya, karena sebelum tapi ngebahas El Clasico juga si pemuncak klasemen sekarang kembali terjegal untuk dan menghilangkan momentum untuk menjauhkan diri lagi dari Real Madrid maupun juga Barcelona. Atletico Madrid, Nif, ini lo yang melihat kemarin sempat di awal yakin, terus juga kemarin udah mulai goyah sekarang. Sekarang kalau kita ngeliat, seri lagi. Ini artinya ketika momentum ini sekarang udah mulai hilang, dan kalau kita tahu sekarang Barcelona udah semakin mulai solid, Real Madrid pun juga ya mungkin hanya tinggal menambahkan 1-2 pemain bintang lagi, mereka akan bisa melejit lagi gitu, akan kembali normal. Atletico Madrid bisa apa gitu untuk mengejar ketika Barcelona sama Real Madrid bisa dalam level mereka seharusnya menurut lo? Ya ini kan udah yang terbaik yang mereka coba ya. Lo kenapa sedih amat? Gue udah stres Gi. Ini Simeone gajinya termahal. Ntar dulu. Dia tuh stres karena Mourinho. Ntar dulu. Stresnya gue tuh udah numpuk-numpuk. Yeah. Udah sama Spurs kalah. Ya kan. Udah sama City ketahan. Udah sama bini gue udah memberikan ancaman. Nah. Kalau komentar katanya kan. Kalau misalnya gue kalah taruhan, gue siap-siap suruh tidur di sofa. Udah gitu CEO nyuruh bikin materi, gue disuruh stand up. Sejak kapan gue stand komedian? Gak apa-apa. Allah. Gini, Valen itu tahu. Jadi kalian ini dipaksa untuk ngomong. Kalau gue kan udah sering ngomong di video sendiri. Ya. Tiap hari gue bikin sendiri ngomong sendiri. Jadi ya. Justin gak penting. Yang lain. Panji juga gak penting, udah sering di TV lain. Gimana nih, lo ngeliat si Diego Simeone sekarang? Apa udah waktunya ini udah maksimal yang bisa dia kasih ya, gitu pada Atletico? Ya itu menurut gue udah yang maksimal. Pertama lawannya juga menurut gue bukan tim jelek lah. Ya, ya. Betis tuh punya banyak pemain berkualitas. Sering dan menjegal tim besar juga ya. Menjegal tim besar dan ini sebelum pertandingan terjadi gue juga udah ini tricky match buat mereka. Ada William Carvalho di sana, ada banyak pemain lah yang bisa membuat perbedaan. Sebaliknya problemnya si Atletico sampai sekarang tuh belum beres, belum tuntas gitu. Ya. Dalam artian dia nggak punya playmaker. Mencoba merubah formasi dengan 3 back tapi nggak bekerja. Nggak ya, konsisten terakhir, lagi ya. Justru gue dengar kabar kalau ternyata si Luis Suarez tuh lagi berantem sama Simeone. Wow. Gitu, di belakang ruang ganti dan sama-sama keras memicu nih. Bahwasannya dia mau balik ke Liverpool musim depan. Wow. Gitu. Buat gantiin Firmino cocok. Ada sesuatu yang gak bekerja, tidak seperti di awal musim antara Simeone sama Luis Suarez. Dan ini mungkin bisa menjadi alasan kenapa kalau lo melihat performa Suarez juga udah mentereng di awal-awal musim. Gimana coach, lo ngeliat Atletico sekarang ketika Madrid dan juga Barcelona sudah mencapai levelnya lagi, ibaratnya ya dia sekarang gimana mau ngejar ketika dua tim ini udah bisa? Gak bisa, ini kan persis sama yang 4-5 bulan yang lalu gue bilang. Apa sih faktornya menurut lo? Tapi sekarang kan ibaratnya Barcelona sama Real Madrid punya transisi kan? Kapasitasnya dia ya gitu-gitu aja. Pelatihnya atau juga pelatihnya, dari manajemennya dalam menyupport dia? Oke. Okay. Gue bilang pemainnya, mungkin nggak pemain kayak Hermoso, Jimenez, itu mungkin nggak begitu dikenal, ngerti nggak? Atau Korea di depan, tapi itu bukan pemain jelek, ngerti nggak? Ya. Tapi typical Simeone kan kita udah tahu dari kapan tahun. Dan itu nggak berubah. Ya. Makanya gue bingung kok dia di kontraknya diperpanjang, gaji dikasih gaji paling mahal. Ya, ya. Untuk gue itu gak make sense sama sekali gitu loh. Hanya karena dia sekali jadi juara, ngerti gak? Ya. Kalau lu lihat sekarang ya, bukan yang dulu, sekarang pada saat ini, squadnya Atletico gak lebih jelek dari squadnya Barca. Okay.
Bahkan gue bilang mungkin ada beberapa pemain lebih bagus. Masa sih Atletico nggak lebih jago dari Barca? Lini depannya aja kalau dibandingin kan udah jauh lah coach. Barca itu yang bener bagus itu untuk gue ya, Messi doang. Ya tapi itu buat lo kan. Sama De Jong. Ya tapi kan kalau dari nama juga jauh lah bandingin Griezmann. Griezmann terbukti apa? Dembele, pemain favorit Dembele itu pemain muda ya, yang performanya naik Griezmann turun. Griezmann pemain juara dunia kok. Maksud gua bukan kayak Giroud ya. Kita lihat Griezmann 3 tahun yang terakhir prestasinya apa di karena Barca? Karena di Barca kan, iya. bukan secara personalitinya, bukan enggak, secara performanya dia kan. Tapi kalau lu 3 tahun udah enggak perform, what do you expect? Tapi gitu kan juga karena faktor pelatih gonta-ganti juga enggak bisa worse kan. Sekarang buktinya dia udah lebih better dibandingkan musim lalu kan sebenarnya dari sisi kontribusinya. Sedikit better. Ya karena bilang squad Barca lebih enggak lebih jelek apa atau gua enggak sama Barca buat gua enggak lah. Ya kan? Lah, ada enggak. Masih ada Busquets gitu. Gua nonton Atletico beberapa kali bermain, tapi tidak dalam satu match ya, 90 menit. Itu ada 20-30 menit mereka main bagus. Ya. Benar-benar ya. Bagus kalau ngepres kalau apa. Tahun lalu, tahun ini, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, cuman ini pelatih kan filosofinya kayak, emang begitu. Iya. Ya sama kayak Mourinho lah ibaratnya. Kayak Mourinho. Kan. The problem is pada saat lu punya filosofi yang gue tidak setuju, but you win trophy, yeah. Semua orang akan diem. Akan diem, betul. Ya kan? Tapi ketika nggak win trophy, yeah. Ini menjadi kelihatan. Maka dari itu 4 bulan yang lalu di mana Fuad, Haryo, Hanif bilang ATM akan juara, gue bilang ATM pasti akan turun. Oke. Okay. Karena murni dari permainannya lu bilang nggak meyakinkan ya? Nggak meyakinkan banget. Okay. Makanya gue nggak heran, kan gue bilang either Barca atau Madrid yang juara. Nif, tadi kan lo sempat ngomongin soal Luis Suarez itu isunya dari mana tuh? Apakah dari media Spanyol apa dari media Inggris? Ya, dari media Spanyol. Itu maksudnya emang kemungkinan besarnya ada atau cuma hoax doang menurut dari sisi? Kalau lo lihat dari gaya gesturnya Suarez, ya ada sesuatu yang nggak bekerja. Suarez nggak main kan kemarin? Ada sesuatu yang nggak bekerja seperti di awal musim lah. Ya. Dan fakta bahwasannya berita itu sampai leak, ya dis explain something lah. Lo harus lebih semangat dong nih, belum puasa nih, ayo semangat lagi. Walaupun lo puasa. Ya gitu Ji! lo semangat gimana? Di Itali dibantai, di Inggris dibantai, tiket bayar. Ini bukan musim gua, tapi di FC, gua akan berkomitmen untuk apa? Memberikan penyegaran timeline buat kalian. Di rumah puasa kos, di rumah juga puasa. Di rumah pun dihajar kiri kanan. Jadi enggak yang penting jangan bunuh diri lah. Di kantor juga sama sih. Makanya di kantor pun dihajar. Semoga lu cukup kuat, tabah, jangan melakukan hal yang aneh-aneh ya. Ya jadi maksud gua sebenarnya kan harapan tuh yang tinggi tuh disematkan kepada Joao Felix kan. Ini udah musim ketiganya, harusnya dia jauh lebih flourish gitu Ji, jauh lebih nyetel. Ternyata enggak, dan ini kan pembelian termahalnya mereka. Iya, betul. Sementara Suarez tuh udah di twilight karirnya, udah di penghujung karir lah. Apa sih yang lo harapin, maksudnya gak mungkin dia bikin 35 gol semusim. Betul. Setelah memainkan tahun-tahun terbaiknya bersama Barcelona. Tapi kan ini gak terjadi, sampai akhirnya ini harus bergantian terus. Yang main kadang Joao Felix pun gak dimain dari menit pertama, yang main justru Korea. Iya. Atau Thomas Lemar jadi second striker. Enggak, tapi kan Joao Felix cukup dapat banyak waktu untuk membuktikan. Cukup. Dan bahkan efektivitasnya masih kalah sama Suarez. Iya, betul. Ya kan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan sama kasusnya kayak pembelian Griezmann, Dembele yang mahal juga. Coutinho. Dembele 3 tahun enggak kelihatan juga apa-apa. Baru tahun ini mulai. Ya kan? Tapi the problem Joao Felix juga masih muda. Kalau gue bilang Atletico butuh seorang pelatih yang Spanyol atau non Spanyol yang benar-benar bisa bermain modern gitu loh. Enggak hanya fokus ke apa namanya parkir bis menang karena enggak akan bertahan lama kayak begitu. Untuk poin itu gue sepakat. Jadi ceritanya Pochi kan bilang bahwasannya si Diego Simeone ini enggak inovatif lah sebagai seorang pelatih gitu. Yeah. Fakta bahwasannya dia merubah formasi tidak mengadres permasalahan timnya. Yeah. Misalnya dia ingin memaksimalkan Joao Felix kan bisa ganti formasi 4-3-1-2 Ji. Yeah, dia betul. Taruh sebagai nomor 10 betul. Gitu. Yeah. Gue melihat permasalahan Joao Felix ini sama kayak Dybala Pochi di Juventus. Ini posisinya nggak jelas, mau ditaruh second striker nggak works. Kadang kiri, kadang kanan. Dan nggak dibangun timnya untuk bisa memaksimalkan potensinya dia. Padahal kan sebenarnya udah jelas, fisik kalah,
Lu lihat fisiknya dia betul, kan betul. Iya, betul. Gitu. Berarti lu enggak bisa main ini. Kalau Simeone ngotot, tabrak-tabrak gitu. Ke-4-4-2 gitu. Enggak bisa real striker lah. Heeh, enggak bisa lu taruh dia di sana. Nah, makanya lu harus main lebih elegan 4-3-4-2-3-1. Itulah kekurangannya Simeone. Maka dari itu gua dari kapan pun gua yakin ini orang enggak kemana-mana. Karena hanya karena sekali juara terus semua orang merasa hebat, ya enggak gitu juga kali. Dan menurut gua Joao Felix akan jauh lebih flourish kalau dia main di tim yang emang karakternya menyerang. Contoh okay. Barcelona. Contohnya ya. Man City mungkin. Ya gua juga bilang dia lebih cocok di Barcelona. Cocok, ya, karena cocok lebih menyerang. Di tim yang bakal lebih flourish gitu Ji, karena enggak mengandalkan fisik. Ya, dan fokus menyerang dan sirkulasi bola cepat. Enggak hanya shooting dari lini kedua, banyak kombinasi tiga orang, itu kan butuh akurasi passing tepat dan dia bisa. Dia punya itu. Skillnya kan tinggi, betul. Tekniknya tinggi. Nih kalau kita ngomongin set piece aja ya, set piece ala Diego Simeone. Apa perannya Joao Felix? Gua tanya sama lu. Gak ada. Udah liability satu orang gitu loh, Ji. Halo Ji berarti. Halo. Selamat puasa ya. Maaf telat tadi soalnya becek mesen ojek enggak bisa gue. Beneran. Mana kok enggak basah katanya hujan becek. Katanya becek. Enggak mau pesan ojek, mau turun dari mobil pesan ojek enggak ada yang mau ojeknya. Aduh, hari ini kita kayak warna partai ya, ada merah, ada biru, ada warna-warni. Kayak coklat itu yang MMM itu lah. Yang pada ngomong kalau bicara partai gue salah warna dong. Ah ini bahas La Liga ya udah 12 menit loh. Udah lama nih. Mau lanjut lagi enggak? Lanjut lah. Bahas Barca lah. Karena kemarin yang baper tuh fans Barcelona dan Real Madrid katanya. Kalau enggak mau lanjut enggak apa-apa. Jangan kita tinggal tanda tangan kok. Ini bayar ini. Oke, silakan. Oke, Nesa. Ini dia yang ditunggu-tunggu dari fans yang kemarin baper hari Jumat. Ya, kita kasih porsi selayaknya. El Clasico, sebelum kita ngebahas permainannya, membedah permainan dan juga taktikal antara kedua pelatihnya, kita ngeliat dulu dari case-nya Gil Manzano. Ini dia statistiknya, tapi kita ngomongin case-nya keputusan kontroversi yang menjadi highlights pelanggarannya penalti Brad White. Brad White dan juga sebelumnya yang sama Dembele dulu deh, yang dia narik di pinggir kotak penalti depan tuh, narik si Ousmane Dembele. Menurut kalian itu bukan narik, dia kena kakinya. Iya, kayak nyangkut gitu kan. Ini kan tapi tangannya ada sedikit narik kan sebenarnya. Nah, ini gue bilang lebih layak diberikan penalti daripada yang Brad White. Oke. Kalau yang Brad White gue bilang satu, posisinya enggak berbahaya. Betul. Kedua, dia sudah menempel garis, mungkin kontrol bola aja enggak bisa. Ketiga, sentuhannya itu ringan. Oke. Ngerti enggak? Dan kayaknya wasit ini diberi instruksi tidak terlalu textbook melihat situasi. Apakah ada peluang untuk nah kalau ini masih gue ada protes, walaupun harus gue katakan juga sentuhannya itu ringan. Juga gimana nih, lo ngeliat yang Dembele dulu sama Mendy deh, soft touch yang Mendy, yang mana? Yang Mendy sama Dembele ya? Dua-duanya very soft, terutama yang Bright White. Itu Bright White ngadi sih buat gue, kenapa lo jatuh di situ? Iya bener, gitu betul lho. Ya. Harusnya lo fight lah buat bolanya. Jadi untuk gue ini kritikan juga, kalau hukuman bilang harusnya kita dapat penalti, gue gak setuju. Cuman gue lebih puas dengan ini, match ini, daripada babak pertama Arsenal. Itu gue gede banget itu. Ngerti gak? Sabar. Sabar, nanti kita dimaki-maki sama fans Barcelona sama Madrid. Gini. Lu kan tahu gue, untuk gue itu permainan penting. Ya. Oke? Kemarin kok gue bilang, Barca itu kurang beruntung aja. Dia murni khususnya kurang beruntung. Tapi khususnya kalau di babak pertama bukannya babak pertama agak kurang. Lebih imbang. Dibilang jelek gak? Cuman agresivitas untuk menyerang kurang. Tuh. Mereka nggak dapat peluang banyak juga. Gol kedua itu kan deflect. It can happen to anybody. Gol pertama okay, keren, gua akui kena tiang. Messi juga kena tiang. Di menit terakhir Ilaiz kena mistar. Kalau itu masuk dua-dua nggak ada yang komplain. Ngerti nggak? Kalau dari sisi permain gue cukup puas. Kenapa gue puas? Dengan kapasitas pemain Barca sekarang. Oke. Ya, dan terbukti muda, bahwa pemain muda seperti Araujo, Mingusa, Des, Pedri, mentalnya ngedrop lawan tim besar. Apakah salah mereka? Enggak juga kan? Iya kan? Ini pemain sudah dalam semusim membuktikan bahwa mereka punya kontribusi besar. Hanya dalam match penting mereka agak ngedrop. Pedri main jelek banget, Des main jelek banget. It happens gitu loh. Karena mereka pemain muda. Dan this is just 3 points. Sekarang cuma selisih 1 poin. Iya, tipis semua kan sekarang. 1 poin sama Real Madrid, 2 poin sama ATM. So, what's the problem? Kalau kita bicara 3-4 bulan yang lalu,
Barca Champions League aja belum tentu main. Iya, tapi kalau tapi kan gini, kalau ngelihat sisinya dari sisi Barcelona dari Real Madrid sendiri juga dia enggak ada Sergio Ramos yang katanya sama Varane bakal berpengaruh besar, tapi nyatanya kan ini juga cukup bagus buat mereka gitu kan. Enggak ketergantungan lagi sama Ramos kan gitu sebenarnya. Ngomong di preview bahwasannya kalau dalam match ini gue ngunggulin preview yang 5 menit kemarin di yang sampe Vaniko lu gantiin pertanyaannya. Eh by the way, Vaniko come back to net, selamat Vaniko, welcome back. Jadi kok hostnya di Jumat. Jadi ceritanya kan emang apa, gue ngelihatnya dua pertandingan terakhir Real Madrid kan gitu kan, meskipun apa ya, gak convincing tapi decisive gitu Ji, dan ini adalah karakternya Real Madrid di big matches kan, kalau ngeliat selalu bisa menentukan hasil hanya dengan beberapa serangan. Dan gue bilang di preview sama Fuad, gue bilang bahwasanya kalau Barcelona main 3 back dan yang turun kayak Mingueza yang gitu-gitu, ada kemungkinan mereka akan ketarik dengan pergerakannya Benzema. Okay. Dan terbukti tadi malam kan itu golnya klasik banget ya, Benzema. Keren banget sih. Keren banget gitu. Dan backnya Barcelona benar-benar ketipu kalau buat gue. Dan secara materi pemain gue setuju yang Coach bilang. Tapi gue pengen nge-highlight, justru gue mau highlight Koeman nih sekarang. Kenapa? Gue justru salut. Ini pengalaman emang beda ya, yang udah jam terbang tinggi. Buat gue Koeman tuh langsung bisa ngeluarin statement yang menghilangkan tekanan ke dirinya. Dia langsung mindahin ke wasit. Dia langsung komen soal wasit kan. Karena semua highlightnya pasti akan mengarah ke, wah Barcelona gak perform, lu udah ketinggalan, ini El Clasico. Dan lu tahu betapa impactfulnya kalah di Clasico untuk manajer-manajer presidensnya dia. Dan langsung dipindahin tekanannya. Seketika, gue gak ngelihat review jelek soal Barcelona. Dan Koeman juga ya. Gini dan ya, Koeman. Madrid punya defense yang bagus. Strateginya kacrut, seperti prediksi gue. Murni mengandalkan skill individu. Oke? Tapi apakah Barca layak menang atau apakah Madrid layak menang? Gue bilang enggak. Lebih kalau lihat 90 menit lebih fair seri. Lebih fair seri. Kalau itu gol yang Elias masuk, skor 2-2, Barca masih 1 poin di atas Madrid, enggak 2 poin bahkan. 2 poin di atas. Enggak ada yang ngoceh gitu loh. Hanya karena mereka kalah, karena kalau gue bilang sih murni kurang beruntung. Berdasarkan babak kedua mereka udah berikan segalanya. Dan jangan lupa hujan deras banget kan. Dan itu untuk penyerang yang mengambil inisiatif kan lebih susah daripada untuk yang meng-counter doang. But secara overall dress sekarang selisih 1 poin sama 2 poin masih 8 match to go loh. Tapi coach, kalau lo kan juga sempat ngebahas, walaupun dia kualitas pemainnya pastinya di atas Atletico, dan juga lo bilang kan sering bilang Real Madrid ini dari segi permainan nggak pernah meyakinkan dari segi filosofinya. Real Madrid, Zidane kan lo juga bilang taktiknya nggak terlalu ya gitu kan. Tapi mengapa dia selalu bisa raih hasil demi hasil karena gitu? Karena skill individunya, lo kalau lihat porosnya mereka itu murni parkir bis bertahan. Murni ngandelin counter attack. Iya, counter. Di belakang dua center back yang mungkin gak wah, tapi jam terbangnya juga cukup punya. Ngerti? Itu sudah gue bilang pada saat tahun Liverpool. Bedanya dua-dua kehilangan center back inti, tapi Liverpool dua center backnya pemain muda, jam terbang tinggi, mentalnya katro. Tapi kalau Nacho kan sering main. Jam terbangnya udah tinggi. Kan ya? Juga. Ngerti gak? Nah ini kalau ngelihat dari sisi dia sekarang juga harus, Real Madrid harus masih bertemu Liverpool juga, walaupun dengan unggul, menurut lo konsentrasinya dia mana sih yang harus dijaga gitu loh sekarang? Setelah pertandingan kan Zidane udah ngomong, ini setelah melewati Liverpool dan Barcelona, energi mereka udah habis. Mereka, Zidane sendiri mengakui di press conference setelah pertandingan, udah habis, ini pemain gua udah nol tangkinya, dia bilang. Jadi itu menurut gua salah satu upaya untuk meringankan tekanan juga ketika ketemu Liverpool nanti. Meskipun sebenarnya technically dia unggulnya udah lumayan lah ya. 3-1 ya. Gak terlalu berbahaya tapi cukup menjaga performa gitu. Nah, kalau lo lihat sekarang di La Liga posisinya kan sekarang justru leading position gitu. Ini bagian dari enggak leading nomor 2 mereka. Di atasnya Barcelona lah ibaratnya. Ya, maksudnya jauh lebih, kalau kemarin kan ketinggalan, bisa lagi di overlap sama Barcelona, dan sekarang poin sama Atletico makin dekat gitu kan. Ya, dan
technically ketika posisinya seperti Real Madrid lebih diuntungkan secara psikologi. Oke. Okay. Gitu. Kalau yang tadi malam yang kalah Madrid, bayangin tekanan Bolivian kayak gimana? Yeah. Akan jauh lebih besar. Kalau gue sih, kalau gue lihat si Konin, gue lebih percaya Barca sekarang. Murni dari permainan. Okay. Satu, kedua, Madrid ini kehilangan poin lawan siapa? Ya, tim-tim kecil biasanya. Lawan tim kecil. Ya. Yang ketemu tim kecil. Kenapa? Karena tim kecilnya parkir bis. Iya, iya. Karena dia yang ngandelin counter, ya, kayak lu bilang di tadi. Di situ mereka kehilangan pemain kreatif. Iya, iya. Buntu ketika buntu. Menghadapi tim-tim yang memang parkir bis. Berkali-kali gitu, ya. Kita lihat Madrid buntu ketemu tim kecil dan kehilangan poin. Dan sisanya nggak ketemu ATM sama Barca lagi, ya, ya. Justru ketemu tim kecil. Ini menurut lo akan lebih meragukan. Di situ ya? Akan kehilangan poin, nggak usah kalah lah, dua kali seri Barca di atas. Barca kan masih ketemu Atletico. Iya betul. Iya. Nah lo kalau menurut lo masih peluang terbesarnya di mana? Di Madrid juga menurut lo di atas. Kalau sekarang gue ngelihat pacuan yang kayak begini, secara psikologi gue ngelihat Madrid punya keunggulan, advantage dari sisi psikologi. Beda satu ya. Kalau dari sisi permainan, gue sepakat sama Koci. Dari tiga ini, Atletico, Real Madrid, dan Barcelona, Barca paling meyakinkan. Dari sisi permainan. Secara komposisi permainan ya. Yeah, yeah. Nah, cuman ini kan Barcelona masih ketemu Atletico. Gue melihat ini ada peran di sini. Kalau sampai Atletico bisa ngalahin Barca dengan bermain pragmatis, ada kemungkinan justru itu jadi keunggulan buat Real Madrid. Gue lihat Atletico mainnya sama kayak Real. Yeah. Oke. Okay. Tapi kualitas Atletico di bawah Real. Ya, ya, itu jelas. Maka dari itu gue lebih optimis bahwa dan lawan ATM lebih bisa menang. Dan kalau ngomongin ini kan kemarin gue ingat pertanyaan Nico yang akhirnya lo gantikan itu kan dia nanya Messi selalu menjadi andalan segala macam. Tapi Messi dalam beberapa El Clasico justru nggak pernah kelihatan begitu wah gitu. Apa yang terjadi? Ini kan track record yang aneh. Begitu Ronaldo cabut. Ya. Dari ini Messi rekordnya Messi di El Clasico langsung jelek. Padahal waktu ada Ronaldo dia gitu, iya. Begitu serem gitu ya. Mungkin kehilangan rivalitas. Sebenarnya dia kemarin nggak bermain jelek juga. Nggak jelek, tapi nggak pernah nggak ada kontribusi kan, besarnya. Sebelumnya kalau lihat gila Messi sih. Selalu perform iya, di El Clasico. Cuman ini kan tambah lama tambah tua. Kita kan baru mulai dari tahun lalu lah, dua tahun lalu udah mulai menurun performanya. Iya. Tapi secara overall tetap top score. Oke. Okay. Oke, kita udah pindah. Kalau menurut kalian jebret tim lebih berpeluang mana? Real Madrid atau Barcelona, atau masih ada juga kaum pendukungnya Atletico Madrid pastinya. Dan ini kalau kalian nanya, kita udah ngebahas La Liga 20 menit. Tadi menit 4 gue inget, kalau gak salah menit 4 atau menit 5, sekarang udah menit 24. Jadi kalian jangan bilang kita bahas 5 menit lagi, ini udah hampir satu program sendiri kita bahas La Liga. Ada apa nih? Ada door prize nih. Biasanya bapak-bapak juga demen ya. Kaget dong, ayam kan ada door. Udah kurang, udah cukup. Oke, kita bahas IPL dong. Ampun, terus ini. Apa nih? Ayo kita bahas IPL dong, tapi mau bahas apa nih? Terserah, makanya mau bahas City yang kalah bodo amat sih, gak ngaruh juga. Gak ngaruh. Atau mau bahas apa, makanya kita kocok. Coba kita suruh bapak-bapak caleg ini. Ini gue udah tahu isinya Tottenham semua. Kita suruh bapak-bapak caleg ya. Wah Hanif, emang Hanif Nesa minta dikocokin sama lo? Ini? Tadi minta dikocok kan? Tadi? Mau ikutan kuis, formatnya nama, email, udah buka buruan. Gimana diminta dikocok? Hanif langsung Arsenal, ngocok. Arsenal, emang harus dibahas. Oh Arsenal duluan maksudnya. Oke. Okay. Lagi, ambil yang lain? Loh, satu dulu aja. Tapi sebelumnya kita kuis dulu ya. Sebelumnya kita kuis dulu. Ini dia kuisnya. Di mana kotak bola ahlinya Koci itu? Ini apa? Koci, di mana Koci? Ini. Ini ade. Gua D, Delta. Paling kok kayak enggak ada peduli gitu sih sama bolanya? Paling enggak masuk akal ya, kayak enggak ada peduli sama bola. Ini bolanya, gua rasa bolanya banyak nih, bola latihan ini. Gua F. F ya, Koci ya. Gua A deh, ngarang tuh soalnya. Ya, format jawaban, nama, misalnya tuh. Panji. Emailnya aja emailnya. Panji Love Nesa, gmail.com ya. Terus sama jawaban A, B, C, D. Iya, itu dia. Oke, nanti kita umumkan ya pemenangnya, tapi nanti langsung di email sama adminnya. Oke, silakan dibahas. Tapi sebelum bahas Arsenal, kita lihat dulu yang mau lewat satu ini nih. Nah, Jawa Barat dan sekitarnya, saya dan Eloko sudah tiba di kota Bandung. Dengan nama luar biasa. Iya. Kita turun. Dan Pak Umu bantu saya ini bawa apa? Tas, koper. Ya, tas tempat tidur Vanessa. Dan waktu itu saya sama Eka, saya bicara, ya Eka, itu posisi bagus untuk kamu. Enggak loko, coba kamu ke, kamu lihat hujan, masih hujan. Rekor sepanjang masa pemain Persib di Piala Indonesia.
tahu nggak kamu? Nggak tahu. Kamu nggak tahu juga? Nggak tahu. Nanti di Jakarta, Budi mau datang. Kalau kamu boleh nggak? Boleh, kenapa nggak? Nggak ada masalah. Saya pikir Valentino mau, nggak tahu saya mau apa saya bicara. Tidak. Ini nih, kita lihat lagi nih tadi yang hasil kocokannya Hanif dari itunya Nesa ya. Tuh Arsenal, apa tuh emang harus dibahas pertanyaannya? Yeah. Emang harus nih, Coach, bahas gak Coach? Enggak. Bahas lah! Gila lo, gitu. Masa gak dibahas? Tapi kan banyak yang kalah Coach dalam ini kan. Barangkali lu masih yakin Arsenal kemarin menang. Iya makanya, tapi kan ada pemain ke Liga Champions banyak yang kalah. Barangkali lu masih optimis. Ada perubahan termasuk Martinelli masuk di sana. Menurut tuh ini bagus ya buat penyegaran mereka yang kemarin juga habis ketar-ketir lawan Slavia ya, lah. Bagus karena ada 4 pemain penting cedera ya. Iya. Jadi dari sisi itu bagus. Tapi kalau lu suruh gue nilai Martinelli, ya nggak jauh dari pendapat gue 2 tahun yang lalu. Ya daripada Aubameyang yang juga nggak efektif-efektif gitu maksudnya. Tapi Aubameyang kan sudah membuktikan berapa tahun bahwa dia bisa. Ya. Kalau Martinelli kan sama sekali belum. Iya. Ngerti nggak? Jadi kalau gue nonton match kemarin, ya gue nggak heran. Inilah Martinelli. Biasa aja. Dan gue itu sangat tidak setuju dengan banyak fans Inggris, bahkan reporter Inggris dari AFTV semua memuji-muji Martinelli, memuji Arsenal menang clean sheet 3-0. Gue bilang, kardus banget lu kalau cuma ngandelin skor doang. Satu pertandingan jago, abis itu hilang Martinelli ya biasanya. Berapa peluang sih yang mereka dapat? Ini Sheffield lu lawan lu. Ngalahin MU doang lo bisanya lo keluar Sheffield lagi kan. Ini MU killer yang cuma menang lawan MU. Ada lah, langsung hilang gak salah satu kali ya. Tapi kalau dari sisi ketika sekarang menang, ketika dan ntar lawan Slavia Coach, peluangnya apakah kemarin cuman kalau lawan Slavia kemarin apa ya menurut lu? Ya definitely ada peluang. Ya maksud gua ketika kemarin seri itu kan terus sekarang menang besar. Ini menjadi sebuah ini kemarin cuman kemunduran sedikit aja lawan Slavia seri. Ya gua enggak ngelihat korelasinya karena kalau kita lihat berapa match away di European League mereka sering menang. Iya, betul kan? Betul. Dan Slavia main gak di kandang. Iya. Main di Poland. Ya. Jadi untuk Slavia away juga. Iya. Maka dari itu definitely ada peluang. Kalau entah lolos bener atau enggak, gue enggak tahu ya. Cuman untuk gue Slavia bukan yang menyusahkan yang bisa curi poin. Kalau menurut ini bisa jadi kemarin berkaca dari leg pertama gitu. Bakal ada potensi itu nggak sih untuk kejutan untuk Arsenal kalah gitu? Nggak. Tersingkir nggak ya menurut lu? Kalau misalnya sampai Arsenal kalah sih bubarnya jadi ormas aja. Kan udah ada tuh Juventus ada tuh baju ormas kan. Jadi ormas aja udah kebangetan kan. Yaudahlah. Satu-satunya opsi buat Arsenal sekarang buat lolos Liga Champions kan juara Liga Eropa. Jadi. Betul. Oke lah, Arsenal cukup nih formasinya cukup. Ini kemarin kasih ke previewnya cuma 5 menit. Arsenal jangan lebih dari 5 menit. Ini dia formasinya. Kita pindah nih. Kocok lagi nih. Kocok. Sama Nesa. Yang satu lagi manggilnya sayang kalau sama aku mah kampret gitu. Iya. Sama yang satu lagi. Gue juga heran. Intan sama Coach bilangnya sayang sama gue cuma kak. tapi mantep loh. Gue sama Fonny Cornelia video call sama Coach loh. Gila. Ini dia pemenang door prize kedua. Chelsea. Iya Chelsea. Masih yang cantik. Iya ini ya, pasti itu baca lo Chelsea, kalau nggak dibahas fansnya marah-marah. Karena menang besar dan pemain termahalnya ngegolin. Kenapa? Sama yang bahas juga suka marah-marah. Itu fans Chelsea. Fansnya Chelsea. Mampus lu Siti kalah, dasar pandit yang tidak objektif. Nah, kita semua dibilang anti Chelsea nih. Dan sekarang kita berusaha melihat apakah kita objektif apa enggak. Kalau ngeliat kemarin Chelsea menang 4-1 dan juga Havertz yang dicari-cari yang menjadi selalu sasaran kritik kemarin kembali ditempatkan menjadi posisi ujung tombak atau bisa dibilang striker bayangan atau false nine ataupun ya gua ngerti lah ya. Striker bayangan. Nah menurut kalian ya apakah ini yang memang harus dimaksimalkan sama Tuchel yaitu posisinya Havertz ya posisi ini gitu apa lu tetap dengan statement lu di Arsenal nomor 10 sama Kocok itu 3 peluang emas cuma 1 gol jadi gua stand by my opinion lu main nomor 10 aja gak usah lu sosok gua setuju tetap nomor 10 dalam formasi 4-2-3-1 tapi gua harus katakan bahwa kemarin itu salah satu sedikit pertandingan dibuat Tuchel
bahwa Chelsea mainnya keren. Bagus kan? Asli bagus. Benar-benar swing semua sisi. Serangan tidak bisa diprediksi, bola atas, bola bawah, kiri, kanan, tengah, sirkulasi bola cepat, positioning bagus, timing bagus, tidak memberikan peluang kepada lawan. Jadi walaupun Crystal Palace harus dibilang katro juga, ngerti nggak? Sorry, gue harus nggak setuju sama coach. Kenapa, Anif? Anti Chelsea lah ya? Mainnya oke. Ini gue pasti disorot lagi sama fans Chelsea nih. Oke lah mainnya gue. Cuman gue nggak terakhir, gue nggak ingat kapan terakhir kali Palace gak memberikan challenge maksimal di lini belakang. Oke. Palace ini kan emang secara defense ya kan harus Roy Hodgson loh. Di atas kertas. Di atas kertas. Iya. Gitu, maka dari itu gue bilang Palace-nya juga jelek mainnya. Palace tuh standarnya turun banget Ji lawan Chelsea. Betul. Biasanya defense kuat. Gue berkali-kali lihat Crystal Palace menyusahkan City. Dan Guetta jadi biasanya bagus banget sih. Oh jadi parameter lu karena Crystal Palace-nya menyusahkan City. Lu kalau melawan tim dengan ofensif yang lawan MU menang dong. Lu dites dong, karena lu majority akan menerima serangan, digempur terus-terusan. Dan gue ngelihat Palace tuh bisa gitu. Beberapa kali masih counter-counter ya. Iya. Tapi kemarin enggak dari defense. Sisi fighting spirit aja. Gary Cahill, masa Gary Cahill kalah duel udara? Ya udah ngadi-ngadi. Inilah Palace kenapa dari dulu selalu berada di ranking bawah lah. Karena mereka nggak sangat tidak konsisten. Ya, siapapun pelatihnya ya. Hanif bener. Ya. Biasanya kita kenal Palace menyulitkan klub-klub besar. Ya kan? Termasuk Arsenal. Betul, MU. Tapi kemarin bener-bener nggak ada apa-apanya. Nggak ada perlawanan. Satu nggak ada perlawanan, kedua Chelsea-nya lagi bagus banget. Betul. Udah. Kemarin skor berapa? 4-1 ya? 4-1. It could have been 7-1, 7-2 masih normal. Harusnya ya, bisa ya. Dengan kondisi kayak kemarin. Bola-bola datar, gak ada challenge dari Palace. Ini gila. Yang biasanya mereka biasanya mainnya Tarkam kan, kalau Palace tuh kan. Dan gue kaget, bahkan kayak lu, ya masa iya kalah bola-bola udara, ini Palace. Maka dari itu, gue berharap Chelsea nanti ketemu Madrid di semifinal Champions League biar bisa nggak lu menang. Kalau Chelsea bisa menang masuk final walaupun saya nggak juara hebat. Lawan Madrid aja bisa menang, gua angkat topi lu buat Tuchel atau buat Chelsea-nya semua team. Dua-duanya dong. Dua-duanya. Tapi kalau ngomongin sisi tadi dari Havertz sendiri, dia apakah memang menjadi peran seperti Firmino ini cocok gitu menurut lo, jadi decoy, menjadi muka ruang doang, wall pass bukan menjadi emang untuk level efektif. Untuk level aman nggak apa-apa Ji, karena nggak ada opsi gue lihat sekarang ini yang mau dilakukan oleh si Tuchel ya. Kan kemarin udah di press conference dia sendiri udah mengakui top scorernya kan sebagai striker kan Tammy Abraham. Bahkan dia sendiri bilang gue nggak fair sama Tammy Abraham karena gue nggak bisa kasih dia kesempatan, dia bilang begitu. Padahal dia top scorer. Gitu. Ya memang dia katro. Iya nggak, maksud gue kalau ya Giroud nggak dikasih kesempatan, Tammy Abraham nggak dikasih kesempatan, kan nggak ada lagi opsinya. Siapa lagi buat gitu, striker ya, ya? Nah kalau dia Werner kan sering main striker juga. Cuma ya, akhirnya melipir kiri. Flop dua-duanya. Akhirnya melipir kiri kan. Combine 100 berapa? 150 juta, 170 juta. Ya. Siapa? Dua-duanya? Enggak lah. Kan 128, 50 sama 80. 140 lah, 140 lah. Combine itu kan mahal banget. Dalam artian dua-duanya menurut gua belum ada di level harga segitu. Nah itu maksudnya. Jadi yang mungkin fans Chelsea salah kaprah adalah kita mengkritik untuk harga segitu harusnya ada kualitas yang lebih tinggi lagi sekarang gitu kan. Sekarang jujur deh fans Chelsea sama gua. Untuk harga transfer segitu, performance wise, bagusan Mason Mount. Ya. Sepanjang musim ini ya. Ya, gue setuju lu sih. Lu ngeluarin berapa duit buat Mason Mount? Gak mungkin lu bayar Mason Mount seharga Kai Havertz. Betul. Udah itu aja komparasinya gampang. Itu dia fans Chelsea kalian. Artinya kita sekarang objektif banget nih bahas Chelsea. Tetap ada pujian-pujiannya walaupun tetap ada kritik membangunnya. gue bingung kenapa harus protes. Ya, karena gue selalu objektif. Bener. Jelek gue bilang, bagus gue bilang. Enggak, Hanif doang yang anti Chelsea soalnya. Kagak, mana dong gue anti Chelsea? Tuh lihat, kok sudah pakai baju gua, biru, gue biru lihat. Ketika Chelsea kemarin kalah, kalau Koci gue udah tahu nih, wah kalah Chelsea, wah judul Just Talk pasti Chelsea WKWK kalah Chelsea. Atau kan. Kalau gue enggak, gue ngasih judulnya Chelsea kalah di saat yang tepat. Gitu kan? Gue tuh kritik membangun Ji, benar kan? Ya. Mereka kalahnya sebelum ketemu Porto terbersit kan, akhirnya mereka mendapatkan dan evaluasi. Waktu lawan WBA itu kalah, gue bilang bukan karena kartu merah, tapi memang hancur mainnya.
terus gue harus puji kalau main hancur. Nah, justru kan kredibilitas gue dipertanyakan. Iya kan? Gue kan, gue selalu jujur, jelek gue bilang, bagus gue bilang, sesimpel itu kok. Tapi gue juga gak fair sih, karena fans Chelsea kemarin waktu Chelsea-nya kalah dari WBA, mereka pada hilang, gak ada yang komen sama sekali. Gue lihat di apa kolom komen, artinya kalau kalian lagi kalah juga keluar dong, fair gitu. Artinya dikritik. Masuk gua semua. Oke. Okay. Gak taruhan pesawat aja pada masuk gua lu pada. Wah ini, kalau ngomongin taruhan pesawat ini, ada Tottenham Hotspur yang udah unggul tapi kok akhirnya malah dibantai. Udah belajar tawakal aja. Ini Coach Justin. Gue tuh kemarin hilang weekend, gue bantuin Mourinho packing. Dia udah siap-siap, pilihannya kan Mozambik, Zimbabwe, Gabon. Ya, Gabon. Ini Aubameyang kan. Udah gue bantuin barang-barangnya, gue siapin. Gila gitu ya. Mourinho sampai sayurnya yang dibahas soal komennya oleh anak-anak apa anak harga si makan. Tapi kita ngomongin dari sisi puja-puji buat Cavani kemarin yang dilihat inilah sebenarnya ini yang dibutuhkan sama seorang lini depan MU, orang yang mau fight segitunya tapi juga lebih konsisten kan. Ini sama kalau lu lihat babak pertama MU, katrok juga, ya, membosankan. Ya, ya. Nyaris gak dapat peluang. Sama kayak Arsenal di babak pertama, katrok juga. Ya, ya. Babak kedua MU juga ngegas. Apakah MU layak menang? Sangat layak menang. Ya, apakah gol pertama layak dianulir? Tidak. Tapi itu pelanggaran. Ya. Cuman pada saat lu melakukan gini pelanggaran, ya, dibiarkan sama wasit. Nah. Ya biarin aja. Iya. Tapi gini, ya, ada fotonya enggak? Ada fotonya enggak? Dibiarkan saja harusnya. Ya. Gol Cavani itu sah. Ya. Berarti, untuk gue agak bingung kenapa harus dianulir golnya. Dia di advantage, yeah, dikasih advantage play, tapi dianulir. Iya. Itu kan wasitnya katrok, bukan karena VAR atau apa, karena wasitnya. Bukan karena wasitnya enggak ngelihat secara detail kejadiannya. Dan si McTominay. Dan sorry ya, kalau misalnya itu diberikan sebagai pelanggaran. Yang McTominay sama Son. Harusnya itu kan ini ya, unprofessional conduct. Unprofessional conduct itu menyakiti orang, yeah, yeah, itu harusnya minimal kuning, Ji. Si McTominay, iya. Berarti harusnya merah kan? Harusnya merah. Gini kita lihat, McTominay dengan Son berada dalam area di mana hanya ada mereka berdua. Betul. Gak ada pemain-pemain lain. Iya, iya, iya. Oke? Deket situ ada hakim garis. Iya. Oke? Okay? Wasitnya gak jauh dari situ yang fokusnya ke bola ke sana dong. Iya. Jadi tidak ada alasan kalau wasit tidak melihat. Oke. Okay. Karena kalau lu lihat jarak antar Son dan McTominay itu masih agak jauh, ya, ya. Makanya pas dia meraih ini kan 1 meter, ya, ya, ya. Kena cuman mukanya dikit. Cuman dikit. Kalau dibilang pelanggaran, oke, okay, kasih pada saat itu juga, ya, ya. Ngerti nggak? Okay. Jangan lu biarkan, terus lu anulir karena kejadian gol. Oke. Okay. Dan Son ini Drakor, yang bikin gue lucu untuk fans MU, ya, ini gue kritik fans MU, semua protes. No. Son pemain drakor, yeah, fuck you lah. Son itu sering melakukan itu, kalian gak pernah protes. Sekarang lu kena getahnya, biar mampus. Enggak, tapi kalau ngomongin tadi kalian bilang ada unprofessional conduct ataupun juga ada sentuhan di sana, tapi kan sebelum McTominay nyentuh, ada sentuhan duluan dari Son ke dadanya McTominay, berusaha narik kan? Iya. Itu bukannya harusnya kalau ngomongin pelanggaran, pelanggarannya Son duluan dong berarti? Karena udah lewat McTominay posisinya. Enggak, kalau itu kan di badan, beda sama di muka. Kalau muka kan jelas-jelas. Tapi itu. Tapi tetap dong, ketika pemain udah ngelewat dan juga tiba-tiba ditarik kan harusnya itu juga sesuatu pelanggaran dong harusnya buat. Oh, enggak, ya. Lihat areanya juga, okay, enggak lihat sikonnya lah, apakah, yeah, itu menghambat atau tidak, berbahaya atau enggak. Okay. Tapi kalau gua kemarin lihat ini pelanggaran ringan, 50-50, ya, ya, ya. Wasit bisa ngasih, bisa enggak. Ya, ya. Tapi dalam area yang enggak ada pemain lain, harusnya bisa di saat, ya, itu juga. Harusnya kalau lu bilang itu pelanggaran, lu kasih situ juga. Ya, ya, ya. Jangan pas cetak gol langsung dianulir. Ini ya katroknya wasit Inggris di situ. Membedakan Ji, kalau itu tangannya McTominay nggak kebuka, yeah, dalam bentuk dikepal, yeah, yeah, sama atau misalnya itu adalah siku, nggak, itu nggak dikepal, nggak dikepal, dia, itu begini. Kan dia, ini yang gue bilang, yang membedakan itu merah atau enggak. Oh, yang, yeah, gue bilang unprofessional conduct itu, ketika nyikut, kan, dia nggak ada intentional buat, yeah, benar-benar nyakitin. Tapi kalau lo dikepal, lo gini, yeah, itu jelas. Itu udah ada intensi, yeah, untuk, yeah, nyakitin lawan lo. Maka dari itu gue cuma bisa ketawa karena fans MU keluar kandang semua di sosmed. Yeah, gitu, yeah, kan? Yeah, wah, drakor ini apa lah? Lo Son itu berkali-kali seperti, yeah, itu, disentuh dikit.
guling-guling kayak digebukin sekampung gitu loh. Tapi kalian nggak pernah protes. Ya, mana ya, karena ya. Tim lu protes okay. Sekarang. Pemain cepat. Okay. Jadi kalau disenggol dikit ya salah. Nah, tapi kalau kita ngomongin Cavani ini kan dia emang umurnya udah nggak tua lagi gitu kan. Dan juga udah dia gak tua lagi emang tua nih. Udah nggak muda lagi, sorry. Udah dan juga usianya udah nggak bisa yang benar-benar bisa main week by week dan juga bahkan seminggu dua kali. Ya. Tapi dengan kualitas kayak gini masih dibutuhkan nggak sih atau menurut kalian harus beli pemain yang memang striker sekarang bener-bener. Perbandingan lu apa? Gak lu kalau bilang bagus kan harus ada bandingannya buat musim depan? Iya kalau buat musim ini Martial ya selesai ya, mending Cavani itu gue setuju striker aja ya, ya, ya. Tapi kalau lu musim depan bandingannya seandainya ya, ya, ya. Bandingan dengan Harry Kane ya jelas Harry Kane tapi, bandingan sama Erling Haaland ya jelas iya ya, ya. Tapi kan lihat sekarang harganya cuman kalau sekarang dibandingin dengan Martial ya jelas Cavani. Nah kalau kita dari sisi kemarin babak pertama kan lo ngomong jelek coach ya membosankan ya. Tapi itu kan juga ada faktor andil cara mainnya Mo yang kayak Hoiberg ya benar-benar ngerusak Bruno dan permainannya benar-benar memancing emosi gitu kan. Ini yang gue bilang di babak pertama gue nggak paham kenapa dia pasang 2 DM yang benar-benar di tengah doang. Si MU apa? Oh MU, McTominay dan Fred ya. Okay. Kecuali lu pasang 2 DM salah satu pemain atau McTominay lah bisa maju ke depan. Di babak pertama berapa kali MU dapat counter hilang batal. Ya. Kan? Lu nggak bisa suruh Pogba sprint. Iya. Respon di cover. Malas-malasan. Okay? Ya, lihat permainan Spurs di babak pertama. Bola passing-passing ke tengah, di press dikit balik ke belakang. Ya. Ujung-ujungnya long ball. Artinya lu gak butuh dua pemain tengah. Betul. Ngerti gak? Betul. Nah, babak kedua tidak dirubah tapi lebih agresif. Termasuk Greenwood masuk. Iya, lebih nge-press. Apalagi pas Greenwood masuk. Ya. Ngerti gak? Jadi secara overall 90 menit, terutama di babak kedua, MU sangat layak menang. Ya. Karena Spurs... strategi kayak apa ini? Tapi nggak strategi kita bedain lah ya. Tapi layak menang gue setuju. Dengan strategi kayak begini, MU nggak bisa memanfaatkan. Makanya gue bilang di babak pertama ngantuk. Baru babak kedua. Tapi kan artinya ini membuktikan Ole bukan tim yang ngandelin counter doang ya. Karena kan Mourinho kemarin bertahan di babak kedua. MU bisa membongkar itu dengan permainan set play loh. Bukan gol-gol turun dari langit. Gue, Ole bukan mengandalkan counter. Tapi banyak gol dari MU lahir dari counter. Ya, tapi kemarin, salah satu senjatanya beda dengan Mourinho Simeone yang benar-benar mengandalkan counter. Kalau Ole enggak. Salah satunya kan mungkin enggak banyak yang nge-highlight karena udah banyak yang benci sama pemainnya. Gue sih pengen nge-highlight, gue melihat gol ketiga itu kontribusi Pogba tuh gue enggak ngelihat. Oh, Pogba mantap. Pogba mantap. Kemarin man of the match gue bilang. Kemarin lo lihat gimana dia di press tapi masih bisa ngasih passing yang luar biasa. Pogba itu memang hebat tuh end pass. Show juga gila tuh kemarin Pogba. Pogba itu memang hebat. Oke, tadi bilang MU TV, udah cukup bahas MU-nya 6 menit aja ya. Kita lihat dulu jawaban kuisnya dong. Jawaban kuisnya. Makanya benar enggak? Mau dikocok lagi. Hei, gua jangan. Ini ya, letak bolanya di mana ini? Ini dia. Tuh, kan bener gue. Dia. Gua udah bilang. Aduh, nih. Oke, pemenang jawaban kuisnya nanti akan dihubungi sama admin kita lewat email ya, email yang kalian sudah tuliskan. Betul. Terus juga kita mau ucapin happy birthday buat Bang Fuad dan juga Intan sama Dina. Oh iya, happy birthday Bang Fuad. Kembali ke umur 17 tahun Bang Fuad ya. Kemudian juga dan Intan. Selamat menjalankan ibadah puasa ya buat kalian yang menjalankannya. Semoga dan tetap nonton BPI juga besok walaupun kalian sambil apa setelah menjalankan ibadah juga pastinya. Sambil buka puasa. Oh iya kita habis buka puasa ya langsung. Iya. Oh iya okay. Sampai ketemu. Abis traweh. Abis ini masih trawe. Ada stand up olahraga jadi jangan kemana-mana pantengin aja. Tungguin Panji stand up. Bye-bye besok. Bye. Sesuaikan waktu latihan kalian kayak gitu. Jadi kalau kalian pikir puasa itu nggak latihan sama sekali itu salah. Bicara bahwa berbuka ladang yang manis, nah itu menurut kita berdua sih salah. Karena yang paling benar adalah berbuka ladang dengan yang segar, bukan yang manis. Karena kalau misalnya kalian berbuka dengan manis, ya percuma aja. Kalian akan menaikkan kadar gula kalian. Itu energi pasti dari nasi padang, yakin banget dan yes, yakin banget. Kan puasa juga tuh. Nah, kebanyakan ketika pernah merasakan puasa berat badan malah naik gokil. Kenapa? Ternyata nih, setelah ditilik-tilik